Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SCA Center, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan langsung bagaimana cara mengkosongkan kantong stoma yang benar. Nah, cara mengkosongkannya, Anda perlu ke toilet, lalu buka klipnya. Si kantong stomanya sampai benar-benar bersih. Kemudian lubangnya ini dibersihkan menggunakan tisu toilet. Boleh juga disiram menggunakan air yang mengalir menggunakan selang ya. Setelah bersih, boleh sekitaran lubang kantongnya dibersihkan menggunakan tisu. Lalu klipnya juga boleh dibersihkan menggunakan tisu. Nah, setelah semua kering dan bersih, baru ditutup kembali ujung stomanya menggunakan klip. Sekian penjelasan atau praktik dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh komen di samping. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.